Match pertama Indonesia akan menghadapi Uni Emirat Arab pada tanggal 21 Oktober 2020 ya guys ya. Ini adalah match pertama Timnas Indonesia U16 training camp di luar negeri men. Oke, dan di match kedua juga menghadapi lawan yang sama Uni Emirat Arab pada tanggal 24 Oktober. Kembali lagi di channel YouTube-ku, dan di video kali ini aku akan update tentang Timnas Indonesia ya guys ya, karena kali ini adalah Timnas Indonesia U16 ya guys ya. Dan Timnas Indonesia ini rencananya besok tanggal 19 Oktober akan terbang ke Uni Emirat Arab untuk melakukan dua uji coba di sana ya guys ya. Dan berikut aku sudah merangkum jadwalnya ya guys ya. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu guys, karena kedepannya channel ini akan menginformasikan jadwal dan link live streaming bola begitu ya guys ya. Oke, langsung saja, di sini aku sudah menyiapkan jadwalnya. Pada match pertama Indonesia akan menghadapi Uni Emirat Arab pada tanggal 21 Oktober 2020 ya guys ya. Ini adalah match pertama Timnas Indonesia U16 training camp di luar negeri men. Oke, dan di match kedua juga menghadapi lawan yang sama Uni Emirat Arab pada tanggal 24 Oktober tepatnya hari Sabtu, dan jamnya menyusul, kemudian link live streamingnya juga menyusul ya guys ya. Oke, di sini kita membaca captionnya terlebih dahulu guys. PSSI mengumumkan Timnas U16 Indonesia akan menjalani laga uji coba dua kali melawan Uni Emirat Arab U16 di Dubai. Laga ini sebagai persiapan untuk tampil di Piala Asia U16 pada awal tahun nanti. Luar biasa guys. Oke, kali kemarin itu Timnas U19, kali ini Timnas U16 yang training camp di luar negeri. Fantastis, luar biasa men. Oke, dan di selanjutnya aku akan merangkum pemain yang akan dibawa oleh Bima Sakti ya guys ya. Oke, di sini skuad Timnas Indonesia U16 yang akan dibawa ke Uni Emirat Arab besok guys. Oke, dan di kiper ada Imade Putra Kaijen, kedua ada Raka Okta Bernanda, ketiga ada Raufa Agastasia. Oke, di back ada Aditya Rangga, Marcel Januar, Mikael Alfredo, Alexandro Felix, Ferre Murari, Vito Ramadiski, Tegar Briantama, Fahmi Val Alvin. Dan di pemain tengah ada Aditya Dava, Dimas Juliono, Faizal Saifullah, Marcelino Ferdinand, Reza Aditya, Valeron Irwan, Rafiq Ikram. Dan di striker ada Diandra Dias, Ahmad Atallah, Wibi Alprahmudi, Raka Cahyana Rizky. Oke, itu dia tadi ya guys ya, jadwal dan juga pemain yang akan dibawa oleh Coach Bima Sakti training camp di Uni Emirat Arab. Oke, mungkin sekian dulu skuad atau jadwal dari Timnas yang akan uji coba ke luar negeri. Untuk link live streaming dan jamnya akan segera menyusul secepatnya ya guys ya. Tapi pastikan buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru sepak bola di dunia ini, khususnya Timnas Indonesia. See you next video. Jangan lupa subscribe. Peace.